Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Bersama saya lagi Arif MK Channel. Jadi sebelum ni saya pernah helping di Perak, kemudian saya ada cakap yang saya akan ke Pahang. Okey, so minggu lepas kita dah habis trip ke Pahang dan agak mengecewakan. Tapi disebabkan Perak ni bagi saya beberapa spesies walaupun agak kumen tapi menarik. Jadi hari ni saya kembali lagi ke Perak bersama lagi dengan Syafiqi Zakaria Channel dan juga Encik Nizam. So jom kita terjah apa yang ada di sini. Jom. Allah, ada apa? Ular. Belum apa-apa dah jumpa ular. Ular sampah. Oi, ular sampah semua boleh panjat. Okey. So, macam saya cakap tadi, ni Lycodon subcinctus ataupun nama common dia white banded wolf snake ataupun ular sampah belang putih. Dalam Malaysia ni dia spesies paling besar untuk ular sampah. By diameter lah. Untuk yang paling panjang dia nombor 2 sebab nombor yang panjang Albophascus. So spesies ni kalau kita tengok tadi, kalau cuba datang dekat tengok balik. Boleh nampak ada belang putih kan. Dan ni belang ni pun dah agak malap. Ini makin lama makin hilang. Betul. Okey, sebab sebenarnya spesies ni masa dia kecil dia memang hitam putih. Ini dah dewasa. Ni dah hampir sebab dia kalau full dewasa spesies ni dia akan full black. Nanti saya akan sharekan apa ni gambar baby dengan gambar dewasa lah. Yang ni pun nanti aku nak shoot juga ni, ambil gambar sebab lama juga tak jumpa nanya. So strike lah, strike lah. Tapi terbaik lah sebab kita ikutkan tak start lagi ni. Baru jalan-jalan Nizam dah panggil. Oh, adulah. Terbaik eh, tengah setting. Aduh Nizam. So ada, kalau nak buat video, buat video. Aku nak set up kamera jap. Okay gang, so kita dah bagi dia duduk diam. Kita cuba ambil gambar beberapa keping gambar untuk kita kongsikan dengan subscriber dengan viewers. Okay, tengok. Oh, mantap geng, video. So guys, nanti kita akan kongsikan gambar-gambar ni untuk subscriber dengan viewer semua. So dia, kita punya tipu nak ambil gambar ni. Nampak dia punya detail. Padu lah. Padu. Sambung ambil gambar. Nak lari tu. Okay, lagi satu. Ni, kita jumpa kulit ular. Boleh yang ini. Tinggi sangat ah. Kalau nak ID kena buat turun lah. Tapi daripada sisik ni boleh nampak ni bukan ular biasa. Lepas tu besar kemungkinan juga ular sampah punya. Geng-geng dia juga. So jom. Okay guys. So menarik lah. Sebab kita baru sampai. Pakai motor. Nizam jalan tak sampai 2 minit pun. Saya tengah set up, Fiki pun tengah set up. Tutup Nizam. Ular panggil. Tapi tu lah sebab kita tengah set up so tak dapat rekod yang permulaan tu. So kita dah jumpa tadi ular sampah. So jom kita terus perjalanan, kita tengok kita jumpa apa pula. Mana udang ni ambil kau jom. Video udang. Udang eh? Ghost shrimp. Ada sikit dia punya footage kan kalau udang kan. Jom lah sebenarnya seluruh ni 2013 tak silap. Tu dia. Okey, bagi yang kenal. Ni jalan-jalan kita jumpa kulit. Kulit apa ni? Kulit lipan gua. Tapi kalau dalam bahasa orang putih dia ataupun common dia, dia dipanggil house centipede. Boleh nampak kaki dia panjang. Tapi bila tengok lama macam mee pun ada. Kulit dia. Oh ni dia. Ada mak. Ah ni lipan dia. So dia baru tukar kulit. Kulit dia jatuh. Nak lipat ni. Kita
kita berjalan ni, kalau ikut, kalau kita berjalan tak tengok apa-apa kiri kanan untuk sampai hujung jalan ni, rasa lebih kurang 3-4 minit je. Tapi sebab kita tengok, rasa dah setengah jam ada, Fikir. Lebih kurang lah. Ni yang jom buat ubat lah. Pacat ke dia boleh macam apa, hentikan pendarahan sikit ke. Kapal terbang ni, daun kapal terbang. Daun kapal terbang. Kalau kena pacat ke, hang luka apa semua, ambil daun ni. Kalau gonyo-gonyo, bau dia boleh kena. Bau. Sekali bau tu, kali kedua mesti boleh ingat. Ni dia sejenis rumpai lah, dia jenis apa, invasif lah. Introduce ni pokok ni, bukan? Yalah, kalau tak silap aku pernah dengar cerita Jepun bawa. Ah, Jepun bawa. Okay. Sebab tu dia panggil daun kapal terbang. So, pokok ni saya tak pasti apa nama saintifik dia. Yang saya tahu dah bahasa Melayu dia, pokok kapal terbang. Pokok ni bukan pokok asal Malaysia. Dia bawa zaman-zaman Jepun jajah Malaysia dulu. So, jangan gunakan ni untuk antiseptik. Maksudnya untuk kawal darah, jangkitan. So, saya ingat kalau waktu kita apa? Yalah, masa kita masuk Nation Guard tadi. Waktu kita Nation Guard tu, Abang Fauzi. Dia tanya soalan. Sebelum nama dia ke daun kapal terbang, apa nama dia? Nama asal dia? Sampai sekarang tak ada jawapan. So, bergunalah kalau contoh masuk hutan, tiba-tiba luka, tak ada ubat, tak ada betadine, iodine. So, boleh gunakan ni dengan cara hancurkan dia. Lumat-lumatkan dia. Bubuh air sikit lah. Bubuh air sikit sampai dia keluar lendir warna. Orang akan letak air liur sikit. Lepas tu letak kat kawasan luka. Dia jenis pokok renek ni. Tapi selalu kalau dalam hutan yang ni yang kami punya ni, sebab selalu kena pacat tu biasa. Dah main kat hutan. Yes, ular! Jap, sabar. Guys, kita first ular. Ular kedua kita. Okay, tak apa, kita bagi diorang cari dulu. Ya, mana dia? Kita bagi kawan-kawan kita cari. Bagi. Kita daripada lorong ni, kita nak masuk sungai bawah tu. Kemudian macam dah kan, macam dah patah hati kan nak cari ular kat atas ni. Tutup dia ada. Okey, kita bagi dia Arif dah jumpa ular. Tapi dia suruh kami cari dulu. Kami tak nampak lagi ular ni. Dia dah nampak lah. Dia suruh kami cari dulu. Mana dia? Cari. Ada kereta dia belakang ni. Okey, jap kita cari dulu. Abis fikir ini kalau jalan tak nampak kena patuk kena mati. Ya, aku banyak kali lah lah hutan, terpijak lah apalah biasa. Dekat tu, dekat lah. Sikit. Mana arek tu aku. Wah, lampu aku dah malap lah. Aku dah 2 kali tukar bateri. Tak apa, ini dia kena terus menyala sebenarnya. cari. Tak berbisa. Tapi kalau tengok tempat ni, kita tahu lah spesies apa. Dekat sangat lah. Dah suluh. kita tengok tu. Dia dah suluh lah. Tapi dia tak nampak lagi. Cari. Aku dalam hutan ni memang menonong. Cerah sangat. Tengok depan mata aku tak nampak. Macam mana ni? Nak clue? Bagi clue. Tengok lampu aku. Oi. Hai, itulah Pelasina. Okey, betul. Ni akhir itulah Pelasina. Okey, aku dah selalu jumpa tapi ambil video. Dia nak lari tu. Cepat. Nama dia akhir itulah Pelasina. Ataupun Oriental Whip Snake, kita panggil ular pucuk. Ini antara ular yang aku suka lah. Kita panggil ular cantik lah. Dan ular ni dia sangat-sangat harmless lah. Sangat harmless dan dia tak kecoh orang lah. Sebab tu kita boleh pegang macam tu lah. Dia apa, diet. Selalu kalau macam ular-ular pucuk ni, dia makan ni spesies yang dekat pokok lah kan. Macam tadi lah, garden lizard ni. Makan ular, apa? Makan ular pula lah. Makan cicak-cicak kecil-kecil. Dia walaupun dia punya ni apa, mata, muka, kepala dia kecil, dia boleh makan lah ular apa, cicak-cicak kecil ni. So, macam tadi, ni akhir itulah Pelasina ataupun Oriental Whip Snake. Ataupun dalam bahasa Melayu ni, ular daun lah. Ular daun ke ular pucuk? Sama. Ular daun, ular pucuk sama. So, kita akhir itulah kat Malaysia, kita ada dua jenis. Akhir itulah Pelasina yang ni, dengan akhir itulah Mictarizan. Nak beza antara dua, boleh tengok dia punya kepala. Okay, Mictarizan. Tekan lagi. Dia punya muncung tu, dia lebih pendek. Kemudian mata dia besar. Macam ni mata dia kecil je sebenarnya.
Intelligent tu mati. Yang ni kau tahu dia, yang ni kira spesies dewasa ni? Tak, dia boleh besar sampai ibu jari kita lah. Oh. Lebih kurang lah saya dia. Lepas tu dia boleh panjang dalam 1 meter lebih. Oh. Jantan betina? Jantan betina memang kena check lah. Tapi yes, yang aku pernah belajar lah. Ha. Kita tengok dekat dia punya anal plate ni. Oh, okey. Okey. Ni terbuka. Oh, kan? Terbuka. Terbuka ni selalunya betina. Oh. Untuk spesies ni lah. Kalau spesies lain, lain lah cara dia. So, nampak. Kita boleh nampak mana. Okey, ni anal plate dia. Terbuka. So, selalunya macam ni memang betina lah. Tapi kalau nak confirm memang kena probing lah. So ni kawan ya, kita baru jumpa dia excited. Kita bagi dia layan dulu. Kak, aku nak ambil gambar nak buka thumbnail ni. Ular ni dia ada yang warna kukus. Okey, yang menariknya ular daun ni, kalau nasib kita baik kadang-kadang kita boleh jumpa warna silver, warna kuning, warna turquoise. Ui, aku selalu jumpa warna hijau, tak pernah jumpa warna lain. Aku pernah jumpa silver je sekali. Yang itu masa yang kita jumpa, yang dekat nature guide yang dia pun jumpa tu kali ni, sama kali ni, memang kali ni. Tapi aku rasa yang satu tu ada macam dia line biru-biru tekor sikit kan. Betul. Ada lagi satu yang menarik spesies ni. Ada orang dapat rekod dia makan ikan. Maknanya dia duduk hujung-hujung pucuk daun kan. Dia aim ikan tu, dia tangkap ikan dalam air. Memang menarik lah ikan ni, ular ni nanya. Itulah prasina. So, tapi ular pucuk ni memang best lah kalau kita buat main dia. So untuk video aku cukup, aku nak ambil gambar dia. Kita lepaskan balik lah. Okey, ni ular ni dekat habitat liar. Kita kena lepas lah. Walaupun macam mana dia jinak pun kita kena lepas lah. Okey, jom. Selamat tinggal. Okey, so macam tadi kita sambung balik. Allah Akbar. Kita letak balik dan kita ambil kat atas. Kita letak balik. Okey, dan kita boleh sama perjalanan tadi. Kita nak pergi sungai. So kita undur balik dekat laluan yang sama juga. Kita dah pandang baik kali dah tempat ni dari. Tapi apa? Siapa jumpa ni? Nizam. Oh, baguslah Nizam. Hari ni dia saja. Kiki tak dapat apa lagi. Okey ni. So, jap. Okey ni nama dia. Gania Sublana ataupun Malayan Shop Sea Turtle ataupun lelaki. So macam saya dah cakap dengan Syafiq tadi, perbezaan ketara antara lelaki dengan kukura. Cengkerang lelaki lembut, cengkerang kukura keras. Lelaki ni memang spesies akuatik, full akuatik, maknanya memang dah hampir habiskan masa dalam air. Tak macam kukura boleh naik darat dan main naik dekat air. Kalau kita nampak bahagian atas kepala tu, dia ada macam garisan daripada hujung-hujung cengkerang ada garisan tiga line. Selain daripada tu, kalau kita atas cengkerang dia ada bintik-bintik. Satu, dua, tiga, bintik. Okey, so kita cari nak kena ada. Spesies ni selalu dia akan duduk bawah-bawah lumpur. Keluar hujung hidung dia. So, tu je lah. So, kita ambil gambar. Kita set up kamera jap. And then kita ambil gambar kat sini lah kot. So guys, tadi kita tengah bawa motor je. Kita dah undur ni naik motor eh. Tengah jalan. Tengah bawa motor. Lepas tu saya nampak ular atas pokok. So tak apa, jom kita bagi dia orang tas lagi. Cari ular. Okey, mana dia? Okey, nampak. Nampak. Mana? Okey, so ular kapak tokong lagi. Betina lagi. Weh, tinggi sangat. Okey, tapi ni best sebab dia dah dalam form remaja. Macam sebelum ni kita pernah jumpa Vicky kan? Seminggu lepas. Kita jumpa dah. Ni umur dia sama juga lah. Kapak tokong. Tapi sebab itu hari kita jumpa betul-betul baby tau. So kalau nak tengok, kita kena cuba rendahkan dia sekejap. Sebab ni memang berbeza. Dia punya warna memang berbeza. Oh. Ni betina tapi dia besar sikit. Ni remaja. Dia maknanya daripada pertukaran daripada hijau ke hitam. Dia on the way. Dia on the way tukar colour. Orang panggil nama dia baru nak akhir balik lah. Betul. So, jom kita cuba cari cara nak tengok dia. Tukar. Sebab nak ambil gambar kan. So, kita rendahkan sikit. So, kita boleh tengok. Okay.
sambung. Oh, cantik lah kalau dia. Tahun hang nak rekod boleh, tak ada masalah. Okay, nampak kalau dia. Yang ni adalah ular kapak tokong. Masih lagi macam minggu lepas, Tropidolamus waggleri, Glass Pit Viper betina. Tapi yang minggu lepas kita jumpa Bebia, yang ni remaja. Macam itu hari punya kalau korang tengok lah, dia betul-betul warna hijau kan. Hijau lepas tu belang dia warna merah dengan putih betul. Okay, kalau korang tengok yang ni, belang dia coklat dan putih pula. Coklat nak kehitaman dah ni. Lepas tu hijau dia hijau pucuk kan. Ni dia dalam proses nak tukar color ke jadi hitam lah. Okay, lepas tu nampak dia punya nampak ni. Pigmen-pigmen hitam tu baru nak keluar. Kita nampak dia punya pigmen kehitaman dia tu. Baru nak keluar. So nanti semakin dia meningkat dewasa, dia punya warna dia akan lebih kehitaman lah. Okay, so macam tadi Syafiqi dah cerita kan, kalau betina anak warna dia hijau macam video kita yang minggu lepas. Tapi yang ni dia dah pucat color hijau-hijau pucuk tu. Kemudian dia punya belang warna merah tu pun dah berubah, dia jadi coklat. Belang putih tu akan kekal. And then bila dia besar lagi daripada ni, belang coklat tu akan jadi hitam. Itu masuk fasa dewasa tu. Even belang kat dia punya tepi muka pun warna coklat lah. So tak apa, kita bagi dia orang layan dulu. Lepas tu kita ambil gambar. Kita pun nak set up kita punya kamera dulu. Oh lawa. Try duduk sini seorang. Oh, gila. Tapi sekejap. Tak, sebab dia tak. Relax eh. Okay, so selamat malam lagi sekali. So, kita dah main dekat area Perak lagi. Tapi tu lah, Mak Syafiqi dengan Nizam juga bawa saya. So, malam ni kita agak puas hati lah sebab kita jumpa kura-kura satu, labi-labi satu, ular tiga, cicak. Cicak lagi. So, tu lah, kita sangat berterima kasih lah dekat diorang-diorang sebab saya memang tak pernah sampai ni. Jadi, untuk Fahid Syafiqi ada apa-apa nak cakap? Itulah. Apa pun bila herping ni macam tu lah rezeki. Macam tadi kan, kalau macam saya memang susah lah nak nampak kan. Patutlah. Member. Kita menolak motor. Baik, ni macam ni rezeki tepi, nak kata rezeki terpijak lah. Tengah naik motor kan. Dah nak balik tu tiba-tiba ular-ular terpokok tu rezeki masing-masing lah. Tapi itulah apa-apa pun Malaysia lah. Malaysia ni banyak kita punya apa kita panggil banyak permata-permata yang kita perlu jaga lah. Kehidupan liar kan. So kita sama-sama lah kena jaga. Tu je lah. Oh Nizam, itu hari tak bercakap pun. Senyap. Panjang perjalanan kita ni selama lebih kurang 3 jam lah kot. 3 jam. 3 jam lebih kurang. Kita nampak apa benda yang ada di dalam hutan-hutan kita lah. Macam reptilia, amphibia. Walaupun kita dalam perjalanan tadi kita nampak sejenis mamalia yang hampir pupus juga. Macam apa tu? Slowloris. Kongkang. Kita jumpa dua sebenarnya. Atau pokok tapi terlalu jauh kan. So tak dapat nak rekod. Jadi ini adalah satu kesedaran lah pada kita semua untuk kita menjaga alam flora dan fauna kita. Siapa lagi nak jaga kan? Sebab kalau nak harap binatang, diorang tak boleh bercakap. Nak tolong aku, korang buat ni, buat ni. So kita sebagai manusia, kita kena ada kesedaran. Kita kena bantu diorang. So kalau kita tak boleh bantu dengan wang ringgit, kita buat macam ni. So supaya orang ramai lagi aware. So tu saja daripada saya hari ni. Akhir kata, kita sebenarnya bukannya mewariskan kita punya dunia ni daripada kita punya nenek moyang, tapi sebenarnya kita pinjam dunia kita ni daripada kita punya anak cucu. So bila kita pinjam, kita kena pulangkan balik ke anak cucu kita. Apa yang kita ada sekarang, anak cucu kita pun kena dapat apa yang kita ada sekarang. Kalau kita pupus, anak cucu kita tak dapat lah. Itu je lah. Okay, so jangan lupa apa, TikTok Nizam Saad. Nizam Saad TikTok, YouTube Syafiqi Zakaria Channel. Okay, dan saya Arif NK Channel YouTube. Bye.